Hai K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Nah, setelah kemarin kita udah ngereaksiin Kwon Eun Bi Door, kali ini kita mau ngereaksiin yang berikutnya, yaitu Aesper. Nah, ngebahas sedikit tentang yang Door, itu menurut gue oke sih lagunya gitu ya, cuma mungkin masih ada vibes-vibes IZONE-nya sedikit gitu ya. Nah, untuk yang Aesper kali ini, gimana lagunya? Apakah masih ada vibes dari IZONE-nya? Oke, gue udah penasaran. Langsung aja kita lihat videonya. Oke, sekarang kita udah di videonya, Kwon Eun Bi, Aesper. Ini cuma rada sedikit beda, karena untuk yang Door sama Glitch itu, dia dari Ulim official gitu ya langsung, tapi untuk yang Aesper ini dia adanya di Universe official dan Sony Music kalau nggak salah yang performance videonya, cuma gue mau lihat yang official musik videonya langsung. Cuma ya walaupun mungkin beda apa ya produsernya atau gimana ya, tapi gue tetap mau lihat sih karena ini kan termasuk singlenya dari Kwon Eun Bi juga gitu ya. Oke, langsung aja, jangan lupa di like. Apakah ada subtitle? Oh, tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Quality 1080. Oke, langsung aja Kwon Eun Bi Aesper Universe Music. Jadi agent lah. Aesper. Oh, nyamar ceritanya. Aesper tuh artinya apa ya? Oh,
Kwon Eun Bi, In Yong Ju, Ji Yong Choi. Oke, itu tadi Kwon Eun Bi Esper. Gua Salfok. Sama MV-nya sih, ini kayak film jatuhnya, jadi gue kayak ngikutin terus apa nih selanjutnya nih, mau ngapain nih gitu, jadi rada kurang fokus sama lagunya. Cuma menurut gue untuk lagunya sendiri itu lebih upbeat sih daripada yang Door, dan ya masih ada sedikit vibes dari IZ*ONE sih menurut gue, tapi ya it's okay gitu. Cuma gue rada bingung si Esper itu apa ya artinya. Tapi gue penasaran sih, pengen lihat sekali lagi ya videonya, oke? Coba. Esper Kwon Eun Bi. Dikasih perintah. Oh, itu yang ngasihnya yang tadi mau ditembak di akhir ya ternyata. Gila, pakai setelan formal gini, elegan, Kwon Eun Bi ya. Terus mendalami banget perannya gitu loh sebagai agent. Eliminate the target, prove it by bringing me a part of her body. Gila si part ini tiba-tiba jadi sangar ya, dia nembak-nembak gitu. Coba ya sekali lagi transisinya itu loh. Kwon Eun Bi sendiri.
Oke, itu tadi Esper dari Kun & B. Konsepnya oke sih ya. Sama seperti Door, konsepnya oke. Cuma bedanya untuk Esper menurut gue lebih sedikit upbeat nggak sih lagunya. Dan masih ada sedikit vibes dari Ice One. Tapi itu oke sih, gue suka, tetap suka. Dan menurut gue Door dan Esper ya oke lah gitu, 2 dari 2 masih gue suka. Cuma gue penasaran nih dengan glitch yang kata orang-orang itu lagu terbaiknya dari Kun & B. Apakah akan sewow itu, dan apakah berbeda konsep juga dari Door dan Esper? Seperti yang gue udah bilang, konsepnya oke, production-nya juga oke. Ya itu ngebuktiin sih bahwa ya Kun & B itu bertalented banget gitu ya. Gitu. Dia sangat mendalami perannya gitu dalam MV kali ini gitu. Dan yang ngebuat itu jadi luar biasa gitu. Makanya kenapa mungkin ya gue sekarang sepertinya jadi suka nih dengan Kun & B. Ya, karena udah ngelihat Door dan Esper. Cuma ya gue masih belum ngelihat glitch. Oke, mungkin reaksi gue kali ini segitu dulu aja. Buat kalian yang suka sama video gue, jangan lupa di like, share, komen. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.